Dipilih aja. Bikin minumnya yuk. Cuci tangan ya guys. Baik ke memang cabai ini? Dah selesai cabainya. Jadi kayak makan cabai. Ini Misa punya aku ni ya? Iya. Krim dulu tadi nak? Ada di situ nak? Bisa. Dia dekat sini. Dari sana masuknya. Dari sini. Dari sini masuknya. Dia di sebelah sini. Ini kalau masak kukusan masuk ini. Enak ya. Jadi lembek ya. Ayo bikin dulu, Bang. Enak. Terima kasih telah berkatkan makanan yang memang kami nyaman. Ini geser lagi ke sana. Lagi sebelah sini, biar nampak. Lagi urut. Jogi. Ada Bang. Tapi jangan lupa. Masang urut nanti. Ngeri ini. Cabainya ya. Di pisik. Pinggirkan aja cabainya. Jadi makan cabai kita gak makan ikan. Makan ikan lah. Sini, Bang. Kalau mak, dia mak sisihkan. Dah. Pedas. Kalau sayur sejuk. Ya, pedas. Cuci tangan, Bang. Nah, cuci tangan dulu. Kotor kali tangan, Mak. Nah. Itu yang jari tengah. Itu kenapa? Ini. Iya. Itu bukan kotor. Ya, kecil-kecil ah. Dah, makan. Ih, Pak, lu kok itu. Itu ada rambut situ. Sayur. Bapak udah lapar kan, makan dulu. Kering kan ya? Masih sisi-sisi kan yang pedas. Udah enggak ada pedas itu. Tadi bawangnya pedas sekali. Karena Bapak akan makan lah. Karena ada yang memang rasa cabenya. Makan lah. Udah enggak ada cabe. Cuman rasa cabenya ada. Ini rasa cabe. Enggak bawang. Enggak. Apa tadi dibilang kenapa enggak jadi nak? Alasannya apa? Tapi karena yang apa itu? Bahan itu. Aturannya hari ini. Besok. Besok kia. Pak ini pedas. Enggak, enggak. Besok Pak. Besok lagi. Jadinya Desember dibikin. Enggak apa-apa lah. Bapak rasa lebih enak ya Desember. Biasanya adanya surat undangan baru sama orang tua. Enggak. Enggak ikut orang tua. Ya ada jengkolnya. Oke. Okay. Kita sini Bang. Kita. Tapi mana kan Mak dipisahkan. Eh, sudah. Ini tuh nyengat kali. Hmm? Nyengat sekali pete. Pete ya lah, nyengat. Beda kan sama pete yang lain, ini terlalu nyengat. Tapi cucukinnya hanya cabai merah ya. Mak, apa ikan kita nanti? Kan? Dulu pernah kau bikin cabai merah. Mak, apa nanti ikan kita? Apalah, lele lah.
Iya, lele campur sambal. Coba sama. Aku lele. Jogi telur. Telur. Coba nanti telur. Mama juga suka petingnya. Kadarnya, Mbak. Oke. Pedes juga. Nah, ini petenya. Ini. Ya enggak, Mam. Pedas. Telurnya pedas. Tapi kan ada manisnya. Enggak mau jogi aja. Tapi mati lampu, Kang. Mati lampu. Jadi ya di blender. Pedasnya? Memang pedasnya agak panas kayak. Pedas kali, Mak. Kalau nggak pakai cabai ya. Cabai merah pula itu ah. Tak apa lah, tahan lah. Mama mau cari seperti. Biar latihan makan pedas juga. Kalau makan miso, pedas boleh. Oke. Derajatnya kan kurang. Derajatnya kan nggak. Penyet. Iya, penyet. Pedas tuh. Jogi gini kayaknya cabenya pernah. Ini penyet. Karena sambalnya enak. Nanti beli ayam penyet ya. Iya. Kenapa, Bu? Karena ada aja. Kenapa tadi Bapak bilang ya? Karena Bapak nanti kita beli. Gimana kalau kita bikin sendiri? Aku yang milih sambal-sambal bete itu aja. Bamba. Aku juga, Bang. Bayangin tak? Kenapa jadi demam? Enggak, udah. Boleh kalau tak sakit. Tak nak cuma makan. Ayo makan jogi. Enggak ada habis nasi jogi. Ini, Pak. Ini habis ini. Makan pakai saya belakangan. Pedas-pedas, tapi agak menantang kan, Bul? Dia nggak suka sekali pedas-pedas. Pedasnya penasaran terus kan? Mau dimakan terus. Kayak makan kacang gitu. Duh, kan Pak, kalau makan pedas-pedas makan gitu. Coba lah. Nanti suatu waktu Jogi merantau, biarin tuh Jogi masakan rumah, masakan mama. Rindu kan? Pulanglah. Mana mau Jogi? Kok Jogi mau pulang? Gak mau Jogi, Pak. Gak rindu Jogi sama bapak sama mama nanti? Rindunya, Pak. Jadi? Gak pulang Jogi? Pulang Jogi 30 hari. Itulah. Jangan bilang nggak mau, nggak mau. Mungkin ada. Ya. 5 bulan. Kalau ada ongkos jogi pulanglah. Kalau nggak ada, nama ongkosin. Ntar WhatsApp lah kita. Ayo call. Makan daging. Jadi dengan sayur kol.
Di bapak batu juga. Masuk ke perut bapak. Ada jahe, mak. Jahe nya ada. Jahe nya. Sikit. Kan mak enggak suka ada jahe. Pindah. Udah. Yang sini lah. Udah tadi mak enggak mak. Udah ada makan aku. Makan. Ini bekasnya. Tikar ya. Alhamdulillah, Mama. Udah banyak kali dah ini. Untuk kesehatan lu. Tapi Mama ini dibikin jahe. Aku enggak suka. Mama ini dibikin enggak suka. Tapi ini Mama kasih enggak ada jahe ini. Biar ada aromanya. Pak, nanti kalau termakan kayak mana, Pak? Makanya. Kenapanya itu? Jahe. Kalau radang tenggorokan atau marporo gitu suaranya, itu lobaknya, batu-batu. Biasanya cari Pak Anto, gak pedes loh. Luar biasa ya. Memang banyak kopiannya. Di jangka dulu itu, kasih bakso. Campurannya kayak gini kan bakso. Oh enggak ya, Daya? Enggak. Tapi kayak gini dibikin kan. Kayak sama dingin. Wah, maletik, Bah. Inilah namanya maletik. Tuh, aku enggak suka kali maletik. Kebetulan. Mungkin jangan makan kayak ini. Mentalin. Dan kalian jangan makan ini. Habiskanlah itu. Nanti kita makan apa? Kentangnya. Kelele. Bah, kelele ini kentangnya mana? Kelele. Bapak pun yang marah. Coba lock out. Lock out. Bapak pun yang marah. Lock out. Supaya? Aku masuk ulang lagi. Batu gunting kan kakak. Mak teng ada kakak kemak. Siapa yang menang apa? Menantang kan? Langsung enak kan? Bapak pilih apa? Ayam kena aja yang bau. Atau ikan lele? Keduanya. Ih, mana bisa, Pak? Satu-satu lah. Udah lah. Biasa sini, Bang. Biasa dekat sini. Habiskan, jogging terakhir. Hah? Ini dia apa ya? Saya tak tahu nak. Memang gitu, ini bawaan handphone-nya. Bos terlalu ini kali. Bisa panik. Nah, gitunya. Aku pengkaring gitunya itu. Ininya nampak bayang-bayangannya kan? Biasanya ataupun mungkin gini, udah dibikin lagi apa itu? Pembatasan media sosial. Kan ketuk-ketuk. Artinya udah enggak ada. Bertahap lah. Kemungkinan ya, karena aku udah baca di berita Kominfo kayaknya bakal main lagi membatasi. Lagi ni enggak tahu kesehatan aktif kan? Nang dulu kak. Untuk apa juga? Anda di mana? Ya bah. Makan ikan terinya bah. Ikan terinya bah. Bakal kakaknya langsung pergi. Makanlah. Kak, jangan dulu ganti jauh baru. Makanlah. Hah? Oh, tak belajar mana? Baru dulu, kak. Ah, jadi di bawah ini dia apanya, kan? Iya, kadang mau kayak gitu. Kemungkinan ada pembaruan di aplikasinya atau bagaimana. Bersibang. Tadi bapak udah kurangin nasinya.
kan sayur belum, lagi kan? Sayur belum aja cepat makan ya. Sayurnya enak, enggak pedas itu. Duli pasti suka. Enak banget. Enak juga baunya. Karena dia enggak kasih sama. Jadi model yang seperti ini cocok dibuat untuk perjalanan jauh. Mm-hmm. Misalkan kita mau menginap dari rumah jauh-jauh hari sudah dimasak seperti ini. Selain tidak basi, rasa ikan teri belahnya juga masih crispy, kriuk-kriuk. Yang penting. Tapi kurang kecil ya. Jangan dikasih tomat. Agak kecil-kecil dia. Ternyata dia. Apa? Yang pedes kali tuh. Challenge kita. Makanya bang dibuat ini diobatin pasti supaya jangan pedas. Dah. Masih panas nih ini. Ayo baju ditutupkan. Berjoget. Nanti jangan makan ini. Iya. Gak ada lagi ini, habis sekali makan aja kok. Makanya anak makasak kan sedikit. Pala. Soalnya nanti opo yang makan ini. Yo, kalau aku sudah pernah makan ini ya. Pedas. Terus lembakkan lah biar cepat hilang. Kalau dilama-lama kan, aman lah. Di situ-situ lah terus apa ya? Pedasnya. Bagilah. Udah pintar Jogi. Makan pakai tangan. Iya. Makan pakai tangan berarti anak apa, Bang? Nah, Bang? Anak kampung. Iyalah, anak kampung namanya. Anak Indonesia. Anak kampung. Kampung. Plus Indonesia yang kecil. Janganlah marah, Bang. Kenapa Jogi marah kalau orang bilang gitu? Menegaskan ya, Jogi. Lebih suka Jogi bersih, bang. Anak kampung. Berarti Jogi anak kampung, ya? Yalah. Baik atau enggak? Jogi so enggak. Ah, udah. Lap ini. Lap mulutnya di gini, kan? Ini, pakai tangannya. Ini. Tangannya juga. Udah. Nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Gobatok TV. Dadah.